teman-teman, kembali lagi nih bersama Upin di channel Oyanio TV. Kali ini guys, aku akan bermain-main lagi dengan mobil forklift, dimana kali ini kita akan mengangkut orang-orang yang ada di dekat pasar sana. Kita taruh di tengah jalan. Bagaimana keseruannya? Langsung saja guys, kita langsung berangkat. Titit-titit. Oke. Titit-titit. Kemarin kan yang orang-orang di situ, sekarang di sebelah sana aku akan pindahkan ke jalan itu yang orang-orang yang lagi nonton, guys ya. Oke. Mana ya? Mana mereka? Nah, ini mereka. Ini yang nonton-nonton ini aku akan pindahkan ke tengah jalan. Oke, apakah bisa, teman? Mari kita coba. Oke. Aku angkat. Oh, tidak. Mundur dulu. Oh, tidak juga. Sabar. Oke, bisa terus. Oh, terlalu tinggi, guys ya. Kayaknya kita ini terlalu tinggi, guys. Terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi kita mengangkat bapak ini. Ya, bolehlah. Aduh, nggak bisa setel ya. Jadi gini aja dulu. Aku akan bongkar tempat ini. Sabar, kita bongkar dulu ya. Nggak bisa, guys. Sini ini bisa dibongkar sih. Nggak bisa. Waduh, tidak bisa dibongkar, cuy. Sabar ya. Waduh, nggak bisa dibongkar. Kayaknya harus pakai mobil truk nih, guys. Sabar ya. Aku pakai mobil truk dulu. Oke, ini dia mobil truknya. Kita coba bongkar dulu ya, guys. Tuh, 2, 3. Bongkar. Boom. Nah, kan. Oke, sebelah sini juga. Lihat, bongkar. Boom. Oke. Pembongkaran tempat ini berhasil. Sekarang naik. Tinggal kita. Oke. Jadi Upin gusur tempat nongkrong, guys ya. Tempat nongkrong abang-abang ini aku gusur karena mereka mengganggu warga di sekitar sini yang sering bilang kalau mereka terganggu akibat mereka nonton bola, teriak-teriak. Dari itu, aduh, jatuh lagi. Sabar bang, aku tetap akan bisa mengangkut kamu. Oke, mantap. Oke, pelan-pelan, Pin. Oke, abangnya sudah kita angkat. Oke, kita akan taruh ya di sini, guys. Nah, satu taruh di tengah jalan. Dia duduk di tengah jalan. Oke. Naik. Hey. Naik. Oke, bos. Mantap, bos. Asik. Mari kita bawa dia ke tengah jalan. Duduk di tengah jalan sini. Seperti satu ini. Preman di tengah jalan, boy. Wih, hampir tuh satu, hampir kena tuh satu ya. Oke, kita taruh dia di sini. Ah, dua preman di tengah jalan, guys. Preman jalanan. Waduh, preman jalanan. Siapa yang bisa lewat sini? Oke, lanjut. Kita angkat bapak yang satu ini. Abang yang satu ini. Oke. Nah, kita angkat dia, guys.
Dia sementara asik-asik makan-makan popcorn. Gak boleh ya kau ya. Salah. Oke, kita coba angkat. Angkat. Oke, bisa. Bisa ya. Oke, bisa. Kita taruh yang satu di ujung sini. Oke. Wih. Kayak memang gak ada yang lewat, guys. Hahaha. Sudah di pagar jalan ini. Tidak ada yang boleh masuk ya di sini. Sekarang kita gusur yang sebelah sini, ada abang-abang ini sini. Aduh, dia masih aja bertengger di situ, guys. Kalau kita mau hancurin tempat ini ya. Soalnya disuruh pemerintah ini, boy. Nggak boleh ada. Ah. Kan? Oke, Upin turun lagi. Nah. Oke. Mobil forklift. Kita angkut abang yang satu ini. Ya, macet kalau macet. Terangkat ya. Waduh, ternyata tidak terangkat ya, guys. Tunggu sabar. Ayah, abang ini harus angkat dari sebelah sini, guys. Gak boleh di palang preman, bro. Gak boleh lewat. Bayar kalau lewat. Kalau lewat harus bayar. Oke. Nah, abang ini taruh di sini dia. Set. Oke. Mantap. Jadi inilah proyek pembangunan Upin. Oh yey, sudah selesai, guys. Kalian lihat sekarang. Buat macet jalan. Nggak boleh lewat, Pak. Silakan Bapak mundur aja, Pak. Pak, Bapak mundur aja, Pak. Kalau tidak, Pak, kami gusur Bapak. Oke, dia nggak mau lewat. Dan nggak mau pergi. Kita gusur dia dengan mobil ini. Geser dia. Aduh. Orang itu mengganggu aja nih pekerjaan Upin. Ya udahlah. Proyek pembangunan jalan Upin sudah beres ya, guys. Nah, dan orang-orangnya sudah di jalan ini, abang-abang premannya. Mantap.